warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di Sentra Pride pada hari Rabu ini, untuk TKA, teman-teman jangan lupa untuk menebalkan anggota keluarga ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang untuk TKA jangan lupa menebalkan nama atau anggota keluarga. Nah, teman-teman, untuk TKB-nya jangan lupa untuk menebalkan juga ya, menebalkan nama atau anggota keluarga dan menarik garis sesuai anggota atau nama keluarganya ya yang sudah Miss berikan di dalam lembar kegiatan atau worksheet. Nah, jika teman-teman sudah selesai dalam mengerjakannya, teman-teman jangan lupa untuk memfotonya dan mengirimkannya kepada Miss ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Untuk kegiatan Misina Centralogic hari Rabu, untuk TKA-nya melingkari angka sesuai benda. Teman-teman hitung bendanya, terus lingkari angkanya ya. Untuk TKB juga sama, hitung bendanya, tapi TKB ditulis angkanya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum teman-teman. Di Sentra Misasni hari ini, teman-teman menyebutkan bentuk pada rumah. Misalnya, teman-teman ada jendela. Jendela rumahku berbentuk persegi panjang. Pintu rumahku berbentuk apa? Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman boleh menyebutkan 5 atau 3 aja gak apa-apa untuk bentuk rumahnya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini di Sentra Miss Putri kita mau membuat alat musik. Nah, alat musiknya ini menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah ya teman-teman, yang masih bisa dimanfaatkan. Kalau teman-teman mempunyai botol bekas, botol mineral bekas atau botol-botol lainnya, teman-teman bisa menggunakan itu. Lalu untuk isiannya, teman-teman bisa menggunakan beras, biji-bijian atau menggunakan batu. Nah, teman-teman boleh pilih salah satu dari itu ya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Terima kasih. Nanti Miss Ica akan berikan video, kita akan belajar bahasa Inggris mengenai bagian-bagian rumah. Nanti teman-teman simak videonya dan jangan lupa nanti teman-teman sebutkan ya yang teman-teman lihat menggunakan bahasa Inggris. Oke, jangan lupa di video kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Untuk kegiatan di Central Life Skill hari Rabu tanggal 22 September 2021, teman-teman mengerjakan worksheet nomor 65 ya. Nah, di situ teman-teman mencari benda yang ada di kamar dengan cara menarik garis ke benda tersebut. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Assalamualaikum.